Halo, I'm Konbong Premium, balik lagi di Jepang. Anseng sore, informatif, menarik, dan tanpa blur. Oke, kalian ada yang ngerasa beda nggak? Iya, bener banget gue kali ini duduk nih. Karena kenapa banyak banget yang ngoceh-ngoceh tuh. Bang, lu kayaknya napasnya bengek banget. Bang, lu keringetan. Lu abis coli ya? Ya, gue jawab enggak gitu. Emang badan gue mungkin udah jarang olahraga jadi kayak gini, tapi ya udahlah gitu, nggak penting. Yang penting nih, konten kali ini kita akan membahas tentang Maria Ozawa, tapi bukan Maria Ozawa kayak video atau pengalaman-pengalaman Deddy Jav. Kalian itu bisa ngeliat di video yang pernah dibuat Jepangan Sensor, nggak bahas Maria Ozawa juga. Kali ini jauh berbeda karena kita akan membahas buku seksual yang ditulis oleh Maria Ozawa. Nah, buku seksual ini juga bukan cuma buku seksual pengalaman Maria Ozawa Dijak, tetapi buku seksual ini adalah buku pedoman yang digunakan oleh sutradara-sutradara Jav dalam membuat video-video Jav. Nah, kalian penasaran kan? Dan juga gue mau nantang nih kalian semua di video ini. Kalau kalian penggemar Jav, lu bener pernah dengar kata-kata ini nggak? Misalnya kayak kimochi, dame, kawaii gitu. Bukan di anime ya kawainya. Kawaii. Beda di anime. Nah, itu coba kalian bisa nangkep nggak itu kata-kata itu? Apa cuman ekspresi doang atau gimana? Nah, untuk tahu jawabannya, tetap dukung channel ini dengan klik like, share, subscribe. Buat teman-teman semua, buat One Kawan Bong Premium di seluruh Indonesia. Oke? Jangan lupa ya. Buku seksual yang ditulis oleh Maria Ozawa adalah Kotoba Zeme. Sebenarnya Kotoba Zeme ini mempunyai arti yang arti Kotoba itu kata-kata, Zeme itu adalah attack atau serangan gitu. Jadi serangan kata-kata. Serangan kata-kata ini adalah bentuk ekspresi yang digunakan oleh aktor-aktor Jav atau cowok Jepang untuk membuat situasi tidak tegang, khususnya di dalam video Jav gitu. Karena kan lu bayangin aja gitu kan, video Jav itu kan walaupun kelihatannya cuma aktor sama artis, tapi kan kameramennya, pemegang mic itu kan banyak banget di dalam ruangan. Dan ini dibuat untuk tidak tegang, salah satunya. Oke, sebenarnya di Kotoba Zeme itu ada 9 cara atau 9 tujuan untuk melakuinnya, tapi kali ini gue mau bahas di part 1 ini 4. Jadi nanti ada part selanjutnya ya, kalian harus nonton juga, itu berisi 5 yang semakin kesini waduh makin gila deh, itu Kotoba Zeme anjir gitu, gue aja gak bisa ngomong. Oke, tanpa basa-basi lagi, yang pertama di Kotoba Zeme itu bertujuan untuk menyatakan cinta gitu, deliver love gitu. Contohnya ya kan, kalian sering dengar kan, suki suki desu, sukiatte kudasai. Watashi ni kokohaku nante, motto jibun o mitsume naoshite moratta hon ga ii wa. Ano kagami mite yoku kangaete kite kudasai. Itu suka gitu, I really love you, I see teru, segala macam itu untuk mencairkan suasana tuh, atau menyatakan cowok Jepang itu ke cewek Jepang. Supaya kenapa cewek Jepang kan itu misalnya pasif gitu, malu digituin kan mereka, supaya bisa bikin jadi senang, bisa bikin terbuka, bisa bikin melayang gitu kan, digombal-gombalin. Kalian tahu lah itu. Nah, yang kedua itu adalah untuk menyatakan afeksi atau atraksi kita ke si cewek gitu. Contohnya adalah kawaii gitu, kire gitu, ya kan. Bu guru lu kire banget gitu. Kalau dia idea pocket gitu kan, guru cantik banget gitu ya kan. Nah, itu kan ekspresinya tuh sama si murid-murid tuh, si Nita biasanya tuh kalau idea pocket. Kalau kalian fans ya adalah aktor namanya Nita. Nah, itu menyatakan buat nunjukin bahwa kita itu emang benar-benar menghargai perempuan di situ. Nah, yang ketiga itu untuk menyatakan atau membuat malu si perempuan gitu. Contohnya nih, kan contohnya, lu cantik banget tapi lu basah gitu. Ih, lu imut gitu, gak berpengalaman, tapi kok lu bisa liar kayak gini ya dirancang? Itu contoh-contohnya tuh untuk melecehkan para perempuan. Supaya apa? Cewek Jepang yang pasif itu bisa lebih
stimulus rangsangannya untuk bercocok tanam, jadi bisa lebih liar gitu. Sisi submisifnya kalah gitu, sisi lugunya kalah sama sisi liarnya dia. Itu tujuan dari Kotoba Zeme yang ketiga ini gitu. Makin gila gitu dari cuman perasaan cinta, perasaan lu cantik, jadi makin gila. Dan ditambah gila lagi yang keempat, yaitu untuk menyatakan atau memprediksi tingkah laku perempuan. Contohnya gini, lu udah bahasa kayak gini, lu pasti minta gua untuk bercocok tanam ya ke lu. Itu kegilaan Kotoba Zeme gitu. Jadi dia itu sebenarnya bukan bertujuan seperti yang gua ngomong di kedua, itu menyatakan cinta, menyatakan ekspresi sayang lu, tapi itu bertujuan untuk melecehkan perempuan supaya dia bisa lebih terangsang, dan kalau dijaf lu semua itu sangenya itu bisa ketampung gitu loh, gitu lu jadi ekspresinya bisa bebas gitu, nonton nah, lu suka banget gitu ngeliat sisi liarnya padahal kelihatan mukanya polos. Itulah tujuan dari Kotoba Zeme yang Maria Ozawa tulisin di bukunya berdasarkan pengalaman-pengalaman dia ngikutin arahan-arahan sutradara Jap. Apalagi khususnya di foreplay gitu ya kan, pas ciuman, pas debut misalnya itu paling sering banget kata-katanya. Kalian mungkin bisa lihat debut-debut dari video Prestige tuh misalnya, itu sering banget tuh ngangkat sisi nakal dari perempuan yang polos, Prestige gitu. Jadi itu yang mau gue sampaikan di video ini. Tetap saksikan di part kedua karena bakal ada kejutan lebih gila lagi. Oke? Nah, ingat tantangan gue tadi. Kalau bisa kalian ya tulislah gitu gimana opini kalian gitu. Apa ada kata-kata gue yang terlewat atau ada kata-kata yang bang kalau kata-kata kayak gini gimana? Nah itu silakan lah gitu. Jangan nanya-nanya kode nuklir mulu karena cari kode nuklir pasti ada. Oke? Tetap saksikan Jepangan Sensor dengan klik like, share, subscribe, jadikan semua teman-teman lu gitu bawang yang premium gitu, berkualitas, harum gitu wangi bawangnya. Nggak dikata-katain orang doang, bego gitu. Wibu, jangan gitu. Oke? Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sayonara, bye-bye.